Sinergitas TNI Polri di Kabupaten Sarolangun tidak diragukan lagi. Berbagai macam kegiatan digelar bersama dua institusi ini di momen hari ulang tahun TNI ke-77. Jajaran Polsek Kota Sarolangun dan Polsek Batin 8 ucapkan hari kebahagiaan tersebut di Koramil 42004 Sarolangun. Sebagai bukti kekompakan dan kesolidan TNI dan Polri di wilayah Sarolangun, secara nyata mereka institusi ini mampu menciptakan situasi Kamtipmas yang kondusif. Sebagai bentuk sinergitas menyambut HUT TNI ke-77 yang jatuh pada tanggal 5 Oktober 2022 ini, jajaran kepolisian Resort Kota Sarolangun dan Batin 8 memberikan ucapan selamat di Koramil 42004 Sarolangun. Dengan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun, Ibtu Dwianto dan AKP Yawan Feryandi memberikan bakti HUT TNI ke-77 yang disambut dengan Peltu Junaidi Tamin sebagai Bati Bakti Ramil 42004 Sarolangun yang diikuti oleh jajaran prajurit TNI di bawah komando Koramil 42004 Sarolangun. Kapolsek Kota Sarolangun beserta Kapolsek Batin 8 beserta jajarannya menyampaikan ucapan Dirgahayu TNI ke-77. TNI adalah kita sebagai bentuk solidaritas TNI dan Polri dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Peltu Junaidi Tamin sebagai Bati Bakti Ramil 42004 Sarolangun yang menyambutnya mengucapkan banyak terima kasih kepada Polsek Kota Sarolangun dan Polsek Batin 8 beserta jajarannya yang bersedia berkunjung dan memberikan ucapan HUT TNI kepada satuan kami yang bertepatan pada hari ini pada HUT TNI ke-77. Peltu Junaidi Tamin berharap sinergitas TNI Polri selalu terjaga dan kompak selalu. Slamet Riyadi, JEK TV, melaporkan.